Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Pemirsa UVTV TV yang saya cintai karena Allah Jalla wa ala Anak, apa yang kita ketahui tentang anak Anak sekali lagi, sebagaimana kita sering dengar Dia adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala Setelah dia adalah merupakan hibah pemberian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah berfirman ya habu limai yasha'u inasa wa ya habu liman yasha'u dzukur menunjukkan anak adalah hibah pemberian dari Allah Allah berfirman bahwasanya ya Allah menghibahkan memberikan bagi yang Dia kehendaki anak perempuan lihat anak perempuan di, di, disebutkan lebih dahulu oleh Allah Jalla wa'ala wa yahabu yasha'u dzukur Allah juga berikan buat yang Dia kehendaki anak yaitu laki-laki ya buat yang Dia kehendaki anak laki-laki jadi laki dan tidaknya atau perempuannya anak itu kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dan semua orang yang setelah melakukan pernikahan dan seterusnya biasanya yang langsung terpikir adalah bagaimana saya bisa memiliki keturunan anak dan itu fitrahnya manusia sebagaimana Ibrahim alaihissalam dulu ya menginginkan ya adanya anak yang meneruskan kenabian beliau atau melanjutkan ya keturunan beliau maka Allah berikan Ismail alaihissalam karena seperti orang Arab bilang bahwa al-usratu bila aulad kalbustani bila azhar bahwasanya rumah tangga kalau nggak ada anak itu kayak apa? Kayak taman yang nggak ada bunganya kata mereka. Ya. Nah sekarang setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan siapa saja yang menjadi orang tua, setelah Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan anak bagi mereka, apa kewajiban kita kepada anak kita? Apa yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu Qu <kuh> anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara jaga dirimu dan anak-anakmu dari neraka yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia disebutkan duluan, baru wal hijarah, baru bebatuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Talib ketika menafsirkan atau mengomentari ayat ini beliau mengatakan alimuhum <anfusakum> wa adibuhum makna ku jaga diri kalian dan keluarga kalian mananya adalah apa kata Ali bin Abi Talib alimuhum ajarkan mereka wa adibuhum ya ajarkan mereka adab ajarkan mereka akhlak ya ini kewajiban orang tua maka pernah ketika ada di zaman salaf terdahulu seorang ayah menyeret anaknya ya kepada seorang hakim seorang qadi dengan dikatakan apa ayuhal qadi inna bniu Barabani. wahai qadi, wahai hakim, sesungguhnya anakku memukul aku, anakku memukul saya, saya ingin tuntut, saya ingin tuntut anak saya, saya tidak rela dipukul sama anak saya, saya mau laporan, saya mau mengadu tentang anak saya yang durhaka dia memukul saya, maka sang hakim pinter, dia tanya dulu sang bapak ini, dia katakan apa? Hal hafal tahul Quran, pak, anaknya pernah nggak sih dihafalin, dihajarin Al Quran? Hal alam tahul al quran hal hafal tahul quran pernah anaknya disuruh tahfiz Al-Quran, pernah anaknya diajarkan ya Al-Quranul Karim, dia katakan, la tidak, saya sibuk, tidak sempat. Ya. Pertanyaan kedua dari sang hakim, hal alam tahu sunnah, pernah kamu ajar anakmu sunnah, ya. pernah kamu ajar anakmu sunnah, oh la la, tidak, tidak sempat saya, saya tidak pernah, nggak sempat ngajar anak saya sunnah, wala Quran, wala sunnah, tidak sibuk saya, tidak sempat. Subhanallah Imam Ahmad yang dengan kesibukan yang luar biasa Bisa dia khatamin anaknya dua kali Al-Quranul Karim Subhanallah mentasmi dan mendengarkan anaknya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala Maka ketika sang hakim mendengar jawaban Enggak saya enggak sempat Enggak ada waktu untuk saya ajarin anak saya Quran Enggak ada waktu untuk ngajarin anak saya Yaitu ya apa namanya uh, As-sunnah dan seterusnya Maka apa kata sang hakim Ya Pak mungkin anak bapak nganggep bapak banteng kali ya Ya, mungkin anak bapak menganggap bapak binatang, kemudian bapak dipukul sama anak bapak. Menunjukkan apa? Sangat jelek di kalangan orang-orang salafus saleh terdahulu, orang tua yang tidak mendidik anaknya, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya. Subhanallah, sangat jelek. Ya apatah lagi ketika orang tua tahu dirinya bahwasanya tidak mampu dan belum mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, kenapa dia tidak sekolahkan anaknya ke tempat yang bisa di situ diajarkan Al-Qur'an, hafalan Qur'an, bisa dikenalkan sunnah di situ dan seterusnya, yang di situ diajarkan akidah, akidah ya, tauhid dan seterusnya. Makanya subhanallah, Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Al Karim ya tentang kisah Luqman, bahkan ada surat khusus namanya Surah Luqman. Lukman kalau kita ceritakan dari segi fisik Masya Allah pemirsa lebih ganteng seribu kali dibandingkan Lukman Beliau orangnya hitam, udah pendek, mulutnya tebal Seterusnya sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir ya Kalau kita ceritakan mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak Mendengar fisiknya Lukman yang hidup di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam Subhanallah Tapi Allah abadikan beliau dalam Al-Quran sebagai contoh untuk semua orang tua dalam hal mendidik anak Lihat ya apa yang dididik oleh Lukmanul Hakim pertama kali yang menjadi fokus pendidikan Luqman pertama kali kepada anaknya? Matematika, kimia, fisika? Enggak. Yang pertama kali, Ya la billah. Kenapa? Inna syirka la zulmun Wahai anakku, jangan sekali-kali kau sekutukan Allah. Tauhid, akidah. Lawanan syirik adalah tauhid. Jangan kau sekutukan Allah, nak sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim kezaliman yang paling besar maksiat yang paling maksiat wahai anakku subhanallah lukmanul hakim ya contoh figur bagi kita sebagai orang tua dalam hal mendidik anak maka saya mohon maaf kalau saya ungkapkan ini di uh, layar kaca sangat menyedihkan kalau kita lihat pola pendidikan di negeri kita ya pola pendidikan di negeri kita di mana anak sejak kecil di saat anak-anak itu masya Allah sangat ya cepat menghafal cepat cepat merekam apa yang dia dengar ternyata yang dijajelin adalah bukannya akidah, bukannya tauhid, bukannya akhlak, bukannya adab, bagaimana siapa Rasulullah, apa itu Islam, tidak dijajelin itu. Yang dijajelin adalah pokoknya kamu kalau bahasa Inggrisnya nggak bagus, pokoknya nanti matikannya nggak bagus, bapak nggak beliin ini, bapak ah dan seterusnya. Subhanallah, ya, subhanallah, ya. Kalau kita lihat dari apa nanya, dari, dari segi syari menuntut ilmu itu dibagi dua ini singkat saya sampaikan bahwasanya menuntut ilmu itu dibagi jadi dua ada yang hukumnya fardhu ain yaitu menuntut ilmu aqidah tauhid agar kita mengenal Allah mengenal Rasulullah mengenal Islam dengan dalil dan seterusnya ini wajib hukumnya fardhu ain wajibnya sama kayak wajib sholat wajib kemudian ada menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardhu kifayah Ya, ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dibagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah sifatnya adalah hafizuddin, penjaga agama. belajar belajar ilmu hadis, mustalah hadis supaya orang enggak saya dewe berbicara tentang hadis. Ini 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 dari nabi, ini dari nabi. Ternyata tidak dari nabi. Supaya orang tidak seenaknya berbicara fikih, tidak tahu asal usul apa nak hukum dan seterusnya. Dia harus belajar usul fikih. Dia harus belajar qawaidul fikih supaya orang tidak seenak dewe berbicara tentang Al-Qur'an. Dia harus belajar ya usul tafsir, kawaidul tafsir dan seterusnya. Subhanallah. Ini sebagai penjaga agama. Sifatnya adalah sebagai penjaga agama. Nah di situ ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang maksudnya yang mencukupi, yang mempelajarinya, cukuplah. Gugur kewajiban dari orang lain. Yaitu apa? Yang sifatnya mukamilatuddin, penyempurna agama. Nah di sini masuk kimia, biologi, fisika, belajar matematika, kedokteran. Ini juga dibutuhkan oleh Islam. Maka harus ada orang Islam yang belajar yang demikian ya yang sifatnya fardhu kifayah yang sebagai mukammilatu din penyempurna agama bahkan perlu orang Islam ya punya generasi-generasi yang bisa, bisa bikin senjata untuk menjaga dan memelihara ke keamanan kaum muslimin bukan malah untuk membunuh orang Islam butuh bahkan Syekh kan katakan bahwasanya ada saatnya menjadi wajib hal-hal yang menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah ini jamaah sekalian dicintai akan tetapi yang sayang seribu sayang kalau kita lihat di pola pendidikan kita di negeri kita yang dijajelin pertama kali bukanlah yang fardu ain di sekolah-sekolah kalau kita lihat belajar akidah akhlak atau apa paling sekali dalam seminggu atau berapa subhanallah yang dijajelin adalah bukannya yang fardu ain tentang akidah dan seterusnya sehingga banyak generasi-generasi yang cinta dukun suka suka kelana keleni ya akidahnya nggak beres nggak kenal Islam nggak kenal Nabi nya nggak kenal Allah kenapa yang dijajelin di apa di sekolahnya itu bukan yang fardu ain dulu tapi yang dijajelin adalah apa yang fardu kifayah yang sifatnya penyempurna agama ya sehingga muncullah generasi generasi yang tidak mengenal agamanya ala hal dari apa yang saya sampaikan tadi kita berharap bahwasanya apa kita sebagai orang tua ya senantiasa memperhatikan tentang pendidikan anak kita jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melipat gandek melipat gandakan azab seseorang gara-gara dia melalaikan pendidikan anaknya wal Oke, kita paham bahwasanya anak itu masa-masanya main, masa-masanya bermain. Ya jangankan anak kita, orang anaknya Nabi Yakub saja bermain, ya. Apa kata saudara-saudaranya Yusuf ketika ngajak Yusuf untuk bermain minta izin kepada bapaknya? Ya, arsilhu ma'ana wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Bapak izinkan Yusuf ikut sama kami besok untuk apa ya nelfab nortak nalab, main-main senang-senang bermain-main ya dan kami akan jaga ya adik kami Yusuf menunjukkan bahwasanya anak-anak kita memang umur-umurnya suka bermain dan seterusnya akan tetapi apa akan tetapi hendaknya wa inna lahu kita kontrol mereka sebaik-baiknya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk yang menyampaikan dan yang uh, menyimak insya Allah taala سامي: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته